kali memasuki masa jendela transfer, baik awal maupun paruh musim. Perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan di dunia sepak bola. Sebelum kita lanjut Sobat Total, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Sobat Total tidak ketinggalan video-video update PSM. PSM Makassar merupakan salah satu klub elit Indonesia yang banyak diminati para pesepak bola. 5 pemain PSM dengan harga pasaran tertinggi. Urutan pertama, Anco Jansen didatangkan dari NAC Breda. Market value pemain yang berposisi sebagai striker ini sebesar 8,69 miliar rupiah. Anco Jansen mematahkan rekor market value yang sebelumnya dipegang Wiljan Pluim. Di posisi kedua, Wiljan Pluim dengan market value senilai 6,08 miliar rupiah. PSM mendatangkan Wiljan Pluim dari klub Vietnam, Becamex Binduang FC di tahun 2016. Dengan market value 7,82 miliar rupiah, biaya status bebas transfer. Posisi ketiga, dihuni oleh pemain sepak bola profesional Indonesia, Yakob Sayuri. Market value Yakob Sayuri senilai 3,91 miliar rupiah. Posisi 4, Muhammad Arfan. Gelandang bertahan dan gelandang serang PSM ini memiliki market value senilai 3,48 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu posisi kelima, ditempati penjaga gawang PSM, Hilman Syah dengan nilai market value sebesar 3,4 miliar rupiah. Berikut daftar lengkap market value skuad PSM 2021. Di posisi penjaga gawang, Hilman Syah yang paling termahal dengan nilai 3,04 miliar rupiah. Disusul Syaiful Syamsuddin, 869 juta rupiah. Reza Arya Pratama, 434,54 juta rupiah. Lini belakang ada Erwin Gutawa dengan nilai market value sebesar 2,17 miliar rupiah. Disusul Abdul Rahman Sulaiman 1,30 miliar rupiah, Renaldi 869 juta rupiah, Muhammad Fahri 869 juta rupiah, Abdul Rahman 1,74 miliar rupiah, Edgat Amping 869 juta rupiah, Fajri Ardiansyah 434 juta rupiah, Hashim Kipu 1,30 miliar rupiah, Zulkifli Syukur 869 juta rupiah, Ahmad Hari 434 juta rupiah. Di lini tengah, Muhammad Arfan 3,48 miliar rupiah, Rashid Bakri 3,04 miliar rupiah, Farhan Rahman 434,54 juta rupiah, Wiljan Pluim 6,08 miliar rupiah, Sutan Totan 2,17 miliar rupiah, Rafli Asrul 869 juta rupiah. Lini depan PSM, Saldi Amiruddin dengan market value sebesar 1,74 miliar rupiah, Aji Kurniawan 1,30 miliar rupiah, Yance Sayuri 434,54 juta rupiah, Rizky Eka Pratama 3,48 miliar rupiah, Yakob Sayuri 3,91 miliar rupiah, Fahri Caesar 434 juta rupiah, Rifki Maulana 434 juta rupiah, Anco Jansen 8,69 miliar rupiah.